Oke, balik lagi bersama Lanun Bola. Seperti biasanya, saya akan menyajikan berita-berita bola untuk kalian semuanya. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like dan share-nya, serta berikan komentarnya, bos. Hasil highlight Liga Super 2023, Kelantan melawan Kuching City FC hasil 1-2. Sabah FC melawan PDRM FC hasil 4-0. Perak FC melawan KDI FC 1-4. KL City FC menentang Pinang FC hasil seri 2-2, bos. Pasukan Pantai Timur Kelantan FC memulakan aksi dengan langkah kiri apabila tewas kepada Kuching City FC 1-2, bos. Pemilik Kelantan FC, Nori Zam Tukiman atau lebih dikenali sebagai Zam Saham, tampil menjelaskan keadaan susulan kekalahan pertama pasukannya di Liga Super musim ini, bos. Saya rasa awak nampak kesilapan yang perlu diperbetulkan dan kelebihan yang ada untuk dibawa pada perlawanan seterusnya, katanya, bos. Sabah FC membuktikan status mereka sebagai pasukan pilihan Liga Super musim ini, bos, apabila membelasah PDRM 4-0 di Stadium Likas hari ini. Ketua jurulatih Sabah Ong Kim Si bijak memanfaatkan kelebihan tonggak muda Indonesia Sadil Ramdhani. Dalam aksi pertama Liga Super 2023 pada semalam, Sadil berjaya meletakkan 2 gol dan 1 bantuan gol ketika Sabah menewaskan PDRM di Stadium Likas. Kedah berjaya pulang dengan 3 mata selepas berjaya menewaskan tuan rumah Perak FC 4-1 dalam perlawanan sulung Liga Super di Stadium Perak hari ini, bos. Kelebihan 2 gol sia-sia, KL City terpukau dengan semangat juang 10 pemain Penang. Menunjukkan itulah perkataan yang boleh menggambarkan semangat luar biasa Penang yang ketinggalan 2 gol dan kekurangan seorang pemain, namun berjaya bangkit untuk mengikat Kuala Lumpur City FC dengan keputusan siri 2-2, bos, dalam aksi pembukaan Liga Super di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Oke, itulah untuk kali ini, bos. Jangan lupa subscribe, like dan share, berikan komentarnya, bos. Terima kasih, salam Lanun Bola.